Ada dua cara membuat kerutan mudah dan cepat tanpa memakai sepatu kerutan. Langkah pertama, serut manual dengan dua tangan. Jangan gunakan satu jari, tapi gunakan dua jari. Seperti ini, guys. Oke, sekarang kita serut. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dan kemudian kita akan melihat serutannya atau hasilnya. Nah, ini adalah hasilnya, guys. Oke. Sekarang langkah kedua, ambil skoci lalu lilit benang sebanyak dua kali pada skoci. Lalu jahit seperti biasa, guys. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, selamat mencoba.